Koordinator Forbali Wayan Gendo Suwardana akan mengungkapkan dana Forbali yang dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu selama ini. Menurut Gendo Suwardana, ketika gerakan ini dipelintir serta dituding ditunggangi dan dibiayai investor, penolakan rakyat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa akan menguat. Koordinator Forbali Wayan Gendo Suwardana menyatakan pihaknya akan mengungkapkan dana Forbali yang dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu selama ini. Pihaknya tidak mempermasalahkan pemberitaan tentang Forbali yang diduga dipelintir oleh salah satu media. Gendo Suwardana menegaskan, semakin gerakan tolak reklamasi ini difitnah, semakin kuat, semakin menggeliat. Semakin dicepit, gerakan ini akan semakin bangkit. Forbali tidak akan membawa hal ini ke ranah hukum. Gendo Suwardana membiarkan gerakan tolak reklamasi dipelintir dan diserang. Saat gerakan tolak reklamasi dituding ditunggangi dan dibiayai investor, perlawanan rakyat justru semakin kuat. Semakin rakyat difitnah, pihaknya yakin rakyat akan bangkit untuk melawan. Soal semakin mereka memelintir, semakin publik tahu mereka berperan sebagai corongnya investor. Semakin gerakan ini difitnah, semakin kuat. Semakin difitnah, semakin menggeliat. Semakin dijepit, akan semakin bangkit. Pak, ngapain kita buang-buang tenaga? Jadi biarkan saja mereka mempelintir, menyerang gerakan ini. Suatu saat mereka akan tahu bahwa sebetulnya gerakan ini adalah gerakan rakyat, dan rakyatlah yang juga akan menilai model-model propaganda seperti itu. Yang paling jelas adalah ketika gerakan ini dipelintir, dinyatakan bahwa ditunggangi, dibiaya oleh investor, maka di situ sebetulnya semakin membangun resistensi rakyat. Semakin rakyat difitnah, maka saya yakin rakyat akan bangkit untuk melawan. Gendo Suwardana menekankan gerakan tolak reklamasi bergerak dari hati nurani dan biaya dengan partisipasi masyarakat dan desa adat. Gerakan ini mengalami berbagai cobaan, berbagai serangan, dan berbagai cara-cara untuk demoralisasi sehingga rakyat tidak bersemangat untuk berjuang. Meski demikian, rakyat diyakini tidak mudah dipengaruhi propaganda yang menjatuhkan. Agung Ria dan Sufiatna, Bali TV.